Kalau sehari pagi 5, sore 5. Tapi kalau mau turun, malamnya mandi, paginya mandi 30-30. Oh, sampai berarti misalkan mau turun besok, iya, malamnya harus mandi. Cocok para bos. Main bos. Untuk keseharian naga geni itu hariannya bagaimana? Kalau
untuk umbarannya itu dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore? Iya. Di umbaran? Di umbaran, full gitu. Terus pengebunannya jam berapa? Kalau pengebunannya cuma sebentar aja, setengah jam masuk. Jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Habis subuh persis itu. Habis subuh, setengah jam masuk. Masuk? Masuk, nanti keluar, kasih makan, baru diumbar. Itu makannya apa itu, Pak? Jangkrik. Jangkrik? Iya. Ada makan tambahan mungkin? Ada. Apa itu? Cacing pisang, Mas. Cacing pisang? Iya, itu masuk 5. Itu setiap hari harus dikasih cacing pisang apa? Hamin 3 sebelum tanding? Iya, biar turun, Mas. Itu kan burung kenceng banget, Mas. Oh, berarti kemanfaat dari cacing pisang itu buat menurunkan OB-nya itu. Oh, gitu. Iya. Mantap sekali. Jadi penggunanya cukup setengah jam paling? Iya. Setelah itu mandinya di umbaran? Iya, dikasih bak besar itu di umbarannya. Jadi dia kalau memang lagi sehat, mandi sendiri, Mas. Jadi mandinya memang dia semaunya. Berarti nggak harus apa pagi mandi, siang mandi kayak itu, enggak? Enggak. Nah, terserah dia, yang penting ada stok air di dalam gitu ya, Mas? Dalam, ya. Mau turun aja harus mandi, Mas. Jangkriknya tapi over. Jangkrik untuk sehari biasanya habis berapa itu? Kalau sehari pagi 5, sore 5. Untuk? Tapi kalau mau turun, malamnya mandi, paginya mandi 30-30. Oh, jangkriknya berarti tambah. Misalkan mau turun besok, iya. Malamnya harus mandi? Mandi, 30. Oh iya. Terus? Jangkriknya 30. Protonya full. Oh iya. Itu 30 dalam waktu sehari atau satu hari? Satu hari. Oh, setelah itu dikasih makan? Normal. Normal? Normal lagi. Oh iya. Terus tambahan di lapangan, nanti mandi lagi. Terus tapi cacingnya ikut juga 3 lagi. Oh gitu. Cacingnya. Itu untuk cacing hamin 3 sebelum tanding? Iya. Kalau hari-hari biasa nggak harus cacing? Habis tarung sesi pertama, kedua mau turun kasih cacing lagi. Misalkan jam 9 tanding? Iya. Misalkan nanti setelah itu dimakan, dikasih cacing lagi? Habis tarung ya. Habis tarung turun, mandi, kasih cacing lagi. Jangkriknya kalau bisa masuk banyak nggak apa-apa. Oh yang berarti untuk nurunin itu ya, Mas, cacingnya, Mas ya? Cacingnya masuk dulu ya. Oh iya ya. Ini tergolong dari murai batu dari mana ini, Pak? Ini jenisnya kayaknya ya Sumatera, Mas. Sumatera? Ini udah berapa tahun di tangan Bapak ini? Kalau di tangan saya sih belum lama. Belum lama? 3 tahunan lah. Di tempatnya Kobra. Itu udah 3 tahun. Oh, berarti ini dari Kobra Team ya, Mas ya? Iya, dari Kobra Team dengan Bapak Imam Martabak. Nah, dengan Krishna. Bang Krishna. Iya. Berarti amunisinya sangat jos sekali. Iya. Nanti misalkan ada orang yang lihat hasil kerjanya dari si naga geni ini, iya. Kalau ada yang minat itu kira-kira dilepas apa enggak? Ya dilepas asal cocok. Ini penawaran udah mulai naik sih, Mas. Mulai 50. Oh sekarang penawaran terakhir 50? Belum dilepas? Belum. Oh iya iya. Emang kerjanya sangat bagus sekali sih. Iya, lagunya saya suka banget. Memang serendipnya buat utama ngecek di pertama itu. Anu prestasi tertinggi di mana itu, Mas? Kalau di Purwokerto udah sering, Mas. Oh iya. Terus dari sana ALI. ALI juga iya. Udah sering sih. Sering masuk, Mas. Alhamdulillah stabil. Terus untuk agenda berikutnya mau tampil di mana sih naga geni ini? Nah, ini belum ada rencana, biasanya hari Rabu, Mas. Mungkin ke Rasul. Piala Raja mungkin? Mudah-mudahan. Oh, iya. Kalau nggak ada yang pergi, ya kita akhirnya ya berangkat. Tapi kalau pas ngumpul pas nggak ada orang ya bingung. Berarti selain naga geni ini di rumah ada burung apa lagi? Ada murai. Murai. Berarti Bapak murai, alhamdulillah. Majesty murai juga. Majesty? Iya. Ada berapa murai? Ada 8. Itu semua berprestasi semua? Ya alhamdulillah. Ya. Cuma lagi pada mabung nih. Oh. Terus ini kacernya mulai bangkit lagi. Kacer lagi. Tadi kacernya yang nomor 28 iya, Pak ya? Iya. Ada juga videonya di saya, Pak. Oh, apa ya? Iya. Emang mungkin Bapak ternak murai juga, Pak? Mungkin? Enggak lah, Mas. Enggak. Paling ternak anak buah, Mas, yang buat sorak-sorak di lapangan. Oh, tapi memang sukses. Iya. Benar. Anak ini buah itu harus diternak biar rame. Itu Kobra, dari Kobra Team berarti, Pak? Kobra Team. Ada berapa anggota? Sekitar 30-an. Mantap sekali, tapi bukan hanya di murai ya, Pak ya? Iya. Ada di Lapet bagus. Tapi memang saya ibaratnya beberapa kali sudah ngesut amunisinya Kobra Team, memang iya. Berkualitas semua, Pak. Amin, alhamdulillah. Mungkin ada rawatan khusus mungkin ya. Percaya diri, Mas. Ah iya, memang burungnya jos-jos semua. Terakhir kemarin saya upload si Bodas. Oh, iya, itu juga sudah saya upload dan hasilnya bagus, keren sekali. Iya. Dan tadi si kacer, si ya, carok
dan ini terakhir si Naga Geni. Semuanya udah mantap, mantap sekali. Pokoknya sukses terus untuk tim Cobra, dan semoga amunisinya semuanya membanggakan timnya dan pemiliknya khususnya. Matur suwun Pak, ini sudah memberikan sedikit banyak kerawatan harian burung-burungnya Bapak. Matur suwun Pak. Rumah burung mantap.